Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Ahmad NITG. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan fokus berbagi informasi tentang bagaimana cara mendaftar di NITG. Ini ya, kita langsung saja untuk menghemat waktu teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, untuk mendaftar di NITG, teman-teman wajib mempunyai link referral. Nah nanti satu saat teman-teman akan menemukan link referral seperti ini ya, bisa dilihat. Nah teman-teman langsung klik saja sampai dibawa ke halaman selanjutnya, yaitu halaman NITG. Nah seperti ini ya teman-teman sekalian, halaman selanjutnya. Nah silakan lengkapi data sesuai data Anda ya. Yang pertama tentunya nomor telepon, semisal saya contohkan dari sini yaitu 8567890 10. Nah seperti ini saja contohnya, karena saya sudah mendaftar ya, jadi saya tidak bisa mencontohkan secara langsung dari nomor HP. Nah teman-teman sekalian, setelah mengisi nomor HP, teman-teman sekalian selanjutnya wajib mengisi kode verifikasi. Cara mendapatkan kode verifikasi, silakan klik kalimat dapatkan kode. Setelah diklik, tunggu saja sekitar 30 detik atau sekitar 1 menit, kode tersebut akan dikirim melalui pesan Anda, pesan WA WhatsApp ataupun pesan internal dari pesan di HP ya teman-teman sekalian. Nah, setelah teman-teman sekalian mendapatkan, silakan isi kode verifikasi, semisal saya contohkan di sini 5327622 seperti ini ya. Kemudian silakan isi kata sandi terserah teman-teman sekalian. Contoh saya sini, kita contohkan saja ya teman-teman. Nah 234, nah seperti ini saja. Kemudian samakan, verifikasinya sama ya, passwordnya itu sama intinya, 24678. Nah ini adalah kode undangan. Kode undangan ini kalau seandainya kosong, berarti teman-teman harus mencari referensi lain ya, link referensi lain agar ada muncul kode undangan seperti ini ya teman-teman sekalian. Oke, setelah itu teman-teman silakan mengklik daftar, nanti akan langsung dibawa ke halaman selanjutnya ya. Oke, kita klik, karena ini hanya contoh, jadi saya tidak bisa mencontohkan secara langsung kliknya, jadi kita langsung ke halaman selanjutnya saja. Jadi ya teman-teman sekalian, setelah Anda mengklik pendaftaran tadi, akan muncul halaman seperti ini ya, dibawa ke halaman utama NITG. Nah. Apa yang harus teman-teman lakukan dari langkah awal ini? Tentunya yang pertama teman-teman harus mendownload dulu aplikasinya di sini ya. Nah, guna mengunduh aplikasi ini biar memudahkan teman-teman ketika teman-teman sudah tidak membuka web browser, teman-teman tinggal mengklik saja di WhatsApp-nya. Saya contohkan seperti ini ya. Kita tutup dulu. Ini aplikasinya, saya klik, jadi otomatis seperti ini. Nah, namun saya ingatkan teman-teman, nanti setelah mengunduh, teman-teman akan disuruh login kembali, maka password yang didaftarkan tadi dengan nomor HP-nya jangan sampai terlupakan ya. Jadi, pilihlah password yang mudah diingat. Nah, langkah selanjutnya setelah mengunduh, teman-teman silakan lihat-lihat dulu seperti saluran resmi di sini adalah grup dari NITG melalui Telegram. Nah ini teman-teman akan dibawa Telegram, nah NITG Telegram ya. Oke sekilas saja, nanti teman-teman langsung coba. Nah setelah itu di sini ada saluran resmi. Nanti jika teman-teman ada masalah kontak, masalah seperti deposit atau masih ingin bertanya-tanya tentang NITG, silakan kontak atau hubungi manajer produk teman-teman sekalian di bagian bawah. Nah itu. Nah, yang terpenting teman-teman dari semuanya yaitu kita melakukan kuantitatif. Silakan klik tombol ini. Nah, di sini guys, posisi level saya sudah di pip 0 ya. Jadi saya tidak bisa mencontohkan kuantitatif yang gratisan ya, teman-teman. Di tombol kuantitatif ini kita akan diberikan waktu selama 7 hari atau 21 kali kuantitatif perdagangan. Teman-teman klik setiap hari 3 kali ya, teman-teman. Di sini saya tidak bisa contohkan karena sudah saya klik. Nah, setelah 7 hari, kuantitatif tersebut tidak akan bisa diklik kembali.
Namun teman-teman dari hasil kuantitatif tadi teman-teman akan mendapatkan aset. Asetnya saya contohkan seperti ini ya. Asetnya itu sekitar 2 atau sampai 3 dolar. Nah, setelah 7 hari fungsinya untuk melakukan perdagangan gratis ya dari NETG. Dari sistem NETG meminjamkan kita modal 30 USDT untuk bertransaksi di kuantitatif NETG atau melakukan perdagangan di pip 0 ini ya, di pip gratisnya. Itu akan mendapatkan aset sekitar 2 sampai 3 dolar dan itu bisa ditarik teman-teman sekalian. Hanya saja untuk proses penarikan itu wajib di atas 5 dolar. Jadi, jika kita masih belum sampai 5 dolar tentunya tidak bisa. Nah, bagaimana cara meningkatkan aset tersebut? Tentunya kita harus mengembangkan tim. Nah, maka setelah kuantitatif tadi, langkah kuantitatif tadi, kita selanjutnya itu mengembangkan tim. Bisa dilihat dari menu ini, ayo undang teman. Kita klik, nah disinilah link referral teman-teman. Silakan share di berbagai media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Atau orang-orang terdekat teman-teman sekalian. Kasih link ini, suruh mereka daftar melalui link ini untuk mengembangkan tim teman-teman sekalian. Agar aset gratisan ini mencapai 5 dolar dan bisa teman-teman sekalian tarik ya, tarik secara gratis. Oke. Itu saya beritahukan cara berpenghasilan secara gratis ya. Pertama kita mendapatkan modal dari NETG secara cuma-cuma kuantitatif selama 7 hari atau 21 klik, 3 kali klik dalam sehari dihitung 7 hari maka 21 klik ya. Dan setelah 21 klik maka kuantitatif atau perdagangan tersebut secara gratis akan habis masa berlaku dan teman-teman tidak akan bisa melakukan kuantitatif lagi, namun aset tersebut akan masuk di data sini ya, di data aset sebesar 2 atau sampai 3 dolar. Nah, untuk bisa menarik tersebut teman-teman harus mengembangkan tim tadi, wajib mengembangkan tim. Nah, ketika ada anggota baru yang kemudian mendaftar di NETG melalui referral teman-teman dan ia melakukan kenaikan level di misal di level pip 0 atau di level pip 1, maka secara otomatis teman-teman akan mendapatkan hadiah cuma-cuma dari NETG. Bisa diklik tombol hadiah jutaan. Nah ini sesuai per level. Nanti kalau ada salah satu teman-teman dari level teman-teman ada anggota yang melakukan kuantitatif atau menaikkan level kuantitatifnya, maka teman-teman akan mendapatkan hadiah ya. Hadiah ini tergantung berapa jumlahnya, tergantung dari sistem AI yang menentukan. Terkadang 1 dolar, terkadang 2 dolar, terkadang bahkan lebih sampai 100 dolar. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, ini ada levelnya ya, kotak hadiahnya. Nah, itulah langkah selanjutnya teman-teman lakukan. Nah, sekarang untuk langkah yang ininya teman-teman untuk menghasilkan di NETG juga, jika teman-teman seandainya ingin cepat, maka teman-teman harus agar bisa benar-benar merasakan hasil dari NETG ini atau perdagangan NETG ini, teman-teman harus melakukan deposit. Nah, deposit untuk menaikkan dari pip 0 atau pip 1 atau pip 2 atau pip 3 sampai pip 6 ya. Nah, dari setiap pip ini tentunya pendapatannya berbeda-beda teman-teman sekalian. Seperti pip 0 ini yang saya rasakan pendapatan saya hanya dengan modal 15 USDT atau sekitar 240 hanya mendapatkan sekitar tingkat pengembalian harian 0,8% sampai 1,1% atau sekitar 3.000-an ya. Sedikit ya, dikali sebulan 3.000 dalam sehari dikali 30 hari itu sedikit masih, karena memang modal kita kecil. Intinya semakin kita membesarkan tingkat kuantitatif atau tingkat level kita dari pip 1 bahkan sampai modal pip 2 atau di pip 3, maka makin besar pula keuntungan yang akan kita dapatkan melalui level kuantitatif NETG tadi ya teman-teman. Nah, contoh di pip 6 itu sampai modal kita di pip 5 modal kita di 3.000 USDT dan di level 6 pip 6 itu sampai 10.000 USDT dengan modal kembalian 3,0% atau 3,5% dari modal kita 10.000 USDT tadi ya. Semakin besar modal semakin besar pula keuntungannya, seperti itu teman-teman sekalian ya, untuk memiliki penghasilan aktif di NETG ini. Nah, nanti teman-teman ada kelebihan lagi jikalau teman-teman ini ya. Nah, dari keuntungan tersebut
teman-teman juga akan mendapatkan setiap komisi tim dari selain teman-teman mendapatkan pendapatan kuantitatif aktif, maka teman-teman juga mendapatkan komisi tim setiap tim teman-teman melakukan transaksi kuantitatif juga ya. Jadi tidak rugi bergabung di NITG ini, begitu banyak bonusan dan komisinya banyak, dan tentunya kita melakukan perdagangan di NITG ini sangat mudah. Adapun untuk tutorial lainnya akan kami berikan pada video selanjutnya, termasuk cara deposit dan sebagainya teman-teman sekalian ya. Cukup sekian informasi dari kami bagaimana cara mendaftar di NITG, dan selamat mencoba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.